Yo, senakama, selamat datang di Love Tale Anime. Manga One Piece Chapter 1057 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview dan menganalisis Manga One Piece Chapter 1057. Manga One Piece Chapter 1057 mendapatkan judul Finale, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti penutup alias akhir. Manga One Piece Chapter 1057 masih melanjutkan cover story dari keluarga Germo. Diperlihatkan Caesar Clown mengeluarkan gas kentut beracunnya. Manga One Piece Chapter 1057 diawali dengan memperlihatkan para warga Wano Kuni yang sedang berada di sebuah auditorium di ibu kota bunga. Di atas panggung terlihat ada sang guru berambut hitam klimis dengan kacamata yang pernah diperlihatkan pada Manga One Piece Chapter 1052. Di belakangnya ada bendera dengan lambang klan Kozuki, dan di sampingnya ada seorang geisha yang sedang memainkan samisen. Sang guru mulai melantunkan puisinya. Sebuah cerita di bawah langit yang gelap gulita. Badai besar bergemuruh di atas Onigashima, diiringi suara petir dari sang naga. Auman sang binatang buas terdengar semakin kencang. Hujan deras turun di pelabuhan Habu, membasahi dedaunan musim gugur. Demi membalaskan dendam Kozuki Oden, para pengikut setianya memulai proses penggerebekan. Para warga Wano Kuni semakin bersemangat. Mereka pun meneriaki nama Akazaya. Sang guru kembali berpuisi. Meskipun aku tak mahir bersilat lidah, namun izinkan aku menceritakan sebuah kisah. Semua ini berawal saat petang di festival api. Shin kemudian berpindah ke distrik Udon dekat dengan pelabuhan Tokage. Terlihat kawasan tersebut sudah menjadi hutan lebat. Yap, berterima kasihlah pada Admiral Arameki karena kedatangannya ke Wano Kuni tak sepenuhnya sia-sia. Momonosuke berlari ke arah pelabuhan, meskipun saat ini dia sedang berada dalam mode naga, sedangkan Yamato dan Kinemon duduk di atas kepalanya. Momo kaget setelah mengetahui Yamato tak jadi pergi berlayar ke lautan. Yamato mempertegas jika dia benar-benar akan tetap tinggal di Wano Kuni. Bahkan dia telah mengatakannya pada Luffy dan seluruh krunya. Oh, seperti itu, ucap Kinemon. Apakah kau takut jika kau... Tidak, bukannya kau telah membulatkan tekadmu? Kau baru saja mengatakan jika dirimu telah memutuskan sesuatu, kan? Tanya Momonosuke. Yamato menjawab jika Oden memulai perjalanannya dari Tamashii berkeliling-keliling Wano. Dia bahkan tak mengetahui dunia luar saat ini. Itu sebabnya Yamato memilih untuk mengikuti jejak si Oden. Dan suatu saat nanti, dia pasti akan pergi berlayar ke lautan. Mendengar ucapan Yamato, Momo semakin kesal. Karena dia dan Luffy telah berbicara seintim ini sebelum Luffy pergi. Momo tak dapat memaafkan tindakan tak senonoh Luffy tersebut. Pasalnya dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Momonosuke dan juga Kinemon. Seketika diperlihatkan kilas balik milik Momonosuke. Pertama dia teringat saat momen dirinya dicekek oleh Kaido pada Manga One Piece Chapter 973. Lalu saat dia pertama kali bertemu dengan Luffy pada Manga One Piece Chapter 685. Kemudian ketika momen dia bertengkar dengan Luffy pada Manga One Piece Chapter 701. Lalu saat momen dia membentuk aliansi dengan Luffy di Zou pada Manga One Piece Chapter 819. Kemudian momen saat Momo diculik oleh badut tersesat Kanjuro pada Manga One Piece Chapter 976. Dan momen ketika dia menyebutkan namanya di hadapan Kaido pada Manga One Piece Chapter 986. Serta momen di mana Luffy memintanya untuk menghentikan Onigashima saat dia telah mendapatkan tubuh seorang bujang lapuk pada Manga One Piece Chapter 1026. Mengingat semua itu, Momo menjadi semakin kesal pada Luffy. Setelah apa yang telah dilalui oleh mereka berdua selama ini, dia berpikir jika Luffy benar-benar tak memiliki hati. Dasar lelaki kejam, ada apa denganmu Luffy? Tidak sopanan dan kebebasan adalah sesuatu yang berbeda. Benarkan Kinemon? Ucap Momonosuke.
Itu sangat benar, tuanku. Tapi, mengapa kita tidak terbang saja, tuan? Ucap Kinemon. Diamlah, teriak Momonosuke kesal. Kinemon berkata jika saat ini Tuan Momonosuke adalah satu-satunya shogun di Wano Kuni. Mereka akan menantikan penjelasan dari Luffy atas tindakannya tersebut. Momonosuke menyetujui hal itu karena itulah jalan dari seorang kesatria. Ditambah lagi, Luffy juga pernah berkata padanya jika mereka adalah teman. Yamato berkata jika Momo dan Kinemon tak seharusnya marah seperti itu. Namun Momo malah semakin marah karena perlakuan Luffy telah mempermalukan dirinya. Dan hal tersebut tak bisa dimaafkan. Momo akan memukul serta menggigit Luffy saat mereka bertemu nantinya. Shin kemudian berpindah ke pelabuhan Tokage yang ada di distrik Udon. Law memberikan salam perpisahan dengan mengatakan pada Luffy, jika suatu saat mereka bertemu kembali, maka mereka adalah musuh. Dan jangan pernah mengeluh jika nantinya Law mengincar nyawa Luffy dan krunya. Asyap, ucap Luffy. Chopper mengucapkan selamat tinggal pada Law. Namun Law malah membentaknya agar dia tak berbicara. Di sisi lain, Kid sudah siap untuk kembali pergi berlayar. Namun tiba-tiba naga Momonosuke muncul di hadapan mereka semua. Momo langsung pergi menerjang ke arah Luffy dengan wajah yang sangat kesal. Yamato pun ikut berlari ke arah Luffy dan berkata jika mereka datang untuk mengantar kepergiannya. Momonosuke! Kinemon! Teriak Luffy. Yamato-chan! Teriak Sanji. Tanpa basa-basi, Momo langsung menindih badan Luffy. Di sisi lain, Kinemon mengeluarkan pedangnya sambil mengatakan, sebenarnya apa yang dipikiran Luffy setelah perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama? Dan Luffy pergi tanpa mengucapkan Assalamualaikum pada mereka. Saat ini Shogun sangat marah padanya, dan mereka berdua menantikan penjelasan Luffy. Bukankah kita saat ini sedang berbicara? Ucap Luffy. Luffy, cepat jelaskan. Ini perintah langsung dari Shogun. Ucap Momo. Sesaat setelah itu, Momonosuke malah menangis dengan sangat kencang. Tolonglah, jangan pergi. Aku akan kesepian. Mari kita hidup bersama selamanya. Jangan tinggalkan aku. Terima kasih. Berkatmu, kami bisa selamat. Terima kasih. Berkatmu, kami bisa tersenyum. Terima kasih telah membantu untuk membalaskan kematian kedua orang tuaku. Aku sangat bodoh, sehingga aku tak bisa mengatakan ini padamu dengan kata-kata yang benar. Tapi aku takut dengan yang akan terjadi di masa depan. Jadi tolonglah, jangan pergi. Brook, Robin, dan Sanji tersenyum melihat Momonosuke. Sedangkan Franky dan Chopper menangis melihat drama tersebut. Memalukan, ucap Zoro. Pada akhirnya, Momo memanglah masih seorang bocil kematian, ucap Nami. Luffy memanggil Usopp untuk mengambil sesuatu yang telah mereka persiapkan untuk Momonosuke. Luffy ternyata menunggu Momo dan Kinemon di pelabuhan karena dia ingin memberikan bendera bajak laut topi jerami pada mereka. Luffy pun berkata, meskipun saat ini kau adalah Shogun, Momo, kami tahu betul siapa dirimu. Meskipun kau tiba-tiba memiliki tubuh seorang bujang lapuk, kau itu idiot dan kau pengecut. Tapi aku telah menganggapmu sebagai adik kecilku. Ketika kau dalam situasi yang sulit, ingatlah petualanganmu di lautan. Letakkanlah bendera ini di suatu tempat di Wano Kuni. Jika suatu saat nanti ada orang berbahaya yang datang ke sini, tunjukkan pada mereka bendera ini. Katakan pada mereka, jika mereka berani berbuat tak senonoh pada salah satu dari kalian, itu artinya mereka menantang bajak laut topi jerami. Jadi, aku bagian dari kalian, ucap Momonosuke. Luffy berkata pada Kinemon, Yamato, dan Momonosuke, jika dirinya akan datang kembali ke Wano Kuni untuk menjemput mereka kapanpun, apabila mereka memutuskan untuk menjadi seekor bajak laut. Namun Luffy tak akan mengizinkan seorang pengecut untuk bergabung dengannya. Hore! Teriak Yamato. Aku serahkan semuanya padamu, Yamato, ucap Luffy. Baiklah, jawab Yamato. Sedangkan Kinemon hanya tersenyum lebar mendengar penjelasan dari Luffy. Luffy memerintahkan untuk berlayar
dan kru topi jerami berpesan pada Momo untuk melakukan hal-hal hebat sebagai seorang shogun, karena mereka percaya Momo dapat melakukannya. Kinemon, ucap Momo. Ya tuanku, jawab Kinemon. Suatu hari nanti, aku pasti akan melampaui Gosuke Oden, ucap Momo. Kinemon berkata jika dirinya akan selalu bersama Momo untuk menyaksikan hal itu terwujud. Di sisi lain, Yamato berkata, "Hah? Melampauiku?" "Bukan," jawab Momo. Kapal sudah berlayar. Nami mengarahkan agar mereka pergi ke Hakumai, karena di sana terdapat pelabuhan yang dapat menurunkan kapal mereka keluar Wano Kuni dengan aman. Brook sangat lega mendengar perkataan Nami, karena saat masuk ke Wano Kuni, mereka harus menaiki air terjun. Dan Brook berpikir jika mereka juga harus terjun bebas saat keluar dari Pulau Wano Kuni. "Kabar baik," ucap Chopper. "Oh, jadi kalian akan menggunakan pelabuhan untuk keluar Wano, karena itu akan aman, kan? Dan itu sangat cocok untuk pecundang seperti kalian." Ekspresi wajah Luffy dan Law langsung berubah mendengar ejekan Kid. "Aman," ucap Luffy dan Law. Kru topi jerami berkata pada Luffy jika tak ada masalah turun dengan cara yang aman dan jangan sampai termakan ejekannya Kid. Kru Law juga kaget melihat ekspresi jelek dari kaptennya. Mereka juga mengatakan jika tak ada masalah untuk menggunakan pelabuhan yang aman. Luffy mengacuhkan krunya dan langsung merebut kemudi kapal dari Jinbe. Akhirnya, kapal milik Luffy, Law, dan Kid terjun bebas dari atas air terjun. Sembari memperlihatkan muka jelek dari ketiga kapten buaka tersebut, sang narator pun berkata, "Kekuatan dari para kriminal yang dibawa oleh Tuan Momonosuke dan Kinemon benar-benar sangat membagongkan. Mereka membawa kekacauan dengan kekuatan mereka layaknya dewa kebijaksanaan. Bahkan sang Raja Naga Kaido serta sang Oiran hebat Yokai tak dapat mengalahkan mereka. Kini mereka pergi dengan momen terakhir yang membuat langit sampai terbelah." Nah, ada yang menarik dari perkataan Luffy dengan Yamato. Kali ini Luffy telah memanggil Yamato dengan nama yang benar dan tidak memanggilnya dengan nama Yamao. Seharusnya, jika Luffy sudah memanggil nama seseorang dengan benar, itu artinya orang tersebut sudah memenuhi syarat bisa bergabung dengan bajak laut topi jerami. Namun Yamato memilih untuk tetap tinggal di Wano Kuni dengan alasan ingin mengikuti jejak si Oden terlebih dahulu. Akan tetapi, yang menariknya adalah Luffy berkata jika dia menyerahkan semuanya pada Yamato setelah dia memberikan bendera bajak lautnya dan untuk memperlihatkannya jika ada musuh berbahaya datang ke Wano Kuni. Apakah Luffy sudah sadar jika akan ada orang berbahaya yang sebentar lagi datang ke Wano Kuni? Sehingga Luffy meminta Yamato untuk menjaga Wano Kuni dahulu. Pasti semua ini berhubungan dengan senjata kuno Pluton. Terdapat karakter yang diperlihatkan pada One Piece Chapter 1056, tapi tak diperlihatkan pada One Piece Chapter 1057. Siapakah dia? Yap, benar, Karibo. Si manusia lumpur Lapindo ini benar-benar harus diwaspadai. Pasalnya, dia kembali menguping pembicaraan dari kru topi jerami mengenai senjata kuno Pluton. Dan dia berniat untuk memberitahukannya pada orang itu. Yap, kalian harus ingat pada One Piece Chapter 894, Rayleigh mengatakan jika Kenbunshoku Haki milik Luffy dapat merasakan emosi dari makhluk hidup. Nah, sehingga seharusnya Luffy menyadari niat busuk dari Karibou saat dia menguping, karena pasti Luffy juga sadar dengan kehadiran Karibou di sana melalui Kenbunshoku Haki miliknya. Dengan kata lain, sepertinya Yamato sedang mengemban tugas rahasia dari Luffy untuk menjaga Wano Kuni sementara waktu, sebelum dia benar-benar bergabung dengan bajak laut topi jerami. Karena Luffy pastinya harus melanjutkan perjalanannya untuk menjadi raja bajak laut, sehingga dia tak bisa terus berada di Wano Kuni. Shin kemudian kembali ke auditorium. Sang guru kembali melanjutkan kisah dari penggerebekan Onigashima. Dia bercerita ketika Orochi yang berubah ke dalam wujud Zoannya sedang dalam keadaan terbakar. Semuanya telah mengira dia sudah mati. Namun rasa kebenciannya lah yang membuat dia mampu bertahan hidup. Orochi kemudian melompat ke arah Putri Hiyori. Namun seseorang datang dengan tebasan yang sangat cepat. Abdi dalam kedua
dari Kozuki Oden, Denjiro. Dia memenggal kepala terakhir. Akhir kisah dari Kurozumi Orochi. Petir menggelegar di atas mereka, jatuh bersama Onigashima dan sang Raja Naga, Kaido. Awan hitam yang selama ini menutupi langit Wano Kuni lebih dari 20 tahun perlahan tapi pasti mulai menghilang. Membalikkan punggung mereka pada festival musik dari ibu kota bunga, sesuatu bergerak. Tak dapat dipercaya, kepala Orochi yang terbakar menatap ke arah mereka sembari membuka mulutnya. Kebencian dari klan Kurozumi akan mengutuk negeri ini sampai akhir. Putri Hiyori mengingat seluruh penderitaan yang dialami negeri ini selama 20 tahun. Tak ada satupun ketakutan terlihat dari sorot matanya. Putri kita berdiri tanpa rasa takut di hadapan Orochi yang terbakar. Di tangannya tergenggam sebuah kipas dengan simbol klan Kozuki. Selama 20 tahun membawa kesedihan atas ayahnya, ibunya, dan tanah kelahirannya di dalam hatinya. Hari ini dia akan berbicara. Hiyori diperlihatkan maju ke depan panggung. Para warga ternyata sudah menantikan bagian yang membagongkan ini. Lalu, sang guru menginstruksikan agar seluruh warga mengatakan ini bersama-sama dengan Putri Hiyori. Sembari mengingat ayahnya dan momen saat Orochi terbakar, Hiyori pun berkata, "Klan Kurozumi terlahir untuk terbakar." Benar-benar part akhir yang sangat menarik, yang dibuat oleh Oda Sensei. Sungguh ironi karena Kurozumi sendiri dalam bahasa Jepang memiliki arti sebagai arang yang memang ditakdirkan untuk dibakar. Mungkin kata-kata Hiyori itu merupakan sebuah pembalasan dendam yang hakiki untuk klan Kurozumi. Karena saat Kozuki Oden dieksekusi, Orochi memilih untuk merebusnya hidup-hidup. Mengingat Oden memang terlahir untuk direbus. Siklus kebencian yang sangat membagongkan. Padahal Otama adalah keturunan dari klan Kurozumi. Hal ini diketahui saat flashback dirinya yang memperlihatkan nisan dari kedua orang tuanya. Dan salah satu dari mereka merupakan keturunan dari klan Kurozumi. Apakah siklus kebencian ini akan kembali terulang? Sang guru kembali melanjutkan puisinya. Dan suara Samisen berbunyi semakin kencang. Otoko juga diperlihatkan bermain Samisen bersama dengan para geisha. Waktunya berlangsung selama 30 menit sejak jam 6 petang. Sama persis saat acara festival api dimulai. Cerita dimulai di pelabuhan saat pasukan dengan simbol bulan sabit berkumpul. Pembalasan dendam yang sukses dan akan selalu dikenang dengan sebutan kisah berdarah demi membangkitkan kembali klan Kozuki. Diperlihatkan sebuah flashback mengenai berkumpulnya seluruh Akazaya setelah penggerebekan Onigashima bersama dengan Momonosuke, Hiyori, dan juga Otama. Momonosuke, Kinemon, dan Yamato diperlihatkan telah kembali ke istana Shogun. Momo berpikir di mana seharusnya dia meletakkan bendera bajak laut topi jerami. Chapter ditutup dengan ocehan sang narator. Ini adalah sebuah kisah mengenai samurai yang dahulu termahsyur kembali mendapatkan kemenangan mereka. Dan inilah waktu yang benar-benar tepat. Biarkan mereka istirahat sejenak. Jika diberikan kesempatan, mari kita bertemu kembali. Finale. Tirai ditutup, menandakan berakhirnya arc ketiga sekaligus akhir dari arc Wano Kuni. Benar-benar penutupan yang sangat membagongkan. Yos nakama, itulah video review plus analisis untuk One Piece Chapter 1057. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya. Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.